back to my channel. Jadi di video kali ini aku membuat semacam DIY or do it yourself, semacam tutorial gitu. Aku bikin DIY tie-dye sweater, tuh sweater ya, bukan t-shirt. Sebenarnya tie-dye itu sempet ngetrend beberapa bulan yang lalu, ya gak sih? Kayak udah lumayan lama lah, tapi aku baru bikin sekarang. Dan ya, aku hari ini bikin sweater tie-dye yang ini. Kalau kalian penasaran gimana cara buatnya dan bahan dan alat bahan apa aja yang aku gunakan untuk buat tie-dye ini, pokoknya tonton terus video ini sampai habis. Dan bagi kalian yang penasaran atau mager misalnya buat bikin tie-dye, tenang aja, kalian tinggal cek Instagramnya elysianstuff.id, ada di sebelah sini. Harga tie-dye di stuff di situ tuh benar-benar murah-murah banget, di bawah 100.000. Dan kalian bisa langsung order, DM, dan pesen. Setelah itu bakal dibikinin secepatnya. Sebelum video ini mulai, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe to my channel to get notified kalau aku upload video baru. And yeah, without any further ado, let's get started.
segitu aja video dari aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang nonton. Dan juga I hope you guys like and enjoy this video. Pokoknya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe to my channel. Dan yeah, I'll see you guys on my next video.